cacing ya Babe, ketemu lagi sama Po Ika. Ya, di vlog kali ini, Po Ika rencananya mau garden tour lagi, mau ngasih tahu abang none sekalian gimana perkembangan sama pohon-pohon dan bibit-bibit yang udah kita tanam ya. Dari bawang-bawangan, daun kel, brokoli, dan pokoknya di vlog yang sebelum ini nih, pokoknya mau Po Ika tunjukin kalian perkembangan setelah beberapa minggu, oke? Okay? Tapi sebelumnya, Po Ika ingetin, jangan lupa di like, di share, di subscribe, baru yang nongol, terus nyalakan lonceng di sini, oke? Okay? Wih, cepuk-cepuk. Sekarang kita menuju yang on dulu ya, kotak yang sebelah sana. Udara masih dingin, sekarang ini sekitar 9 derajat. Kita lihat di sini kentang, bagaimana kentang? Kentang belum ada timbul-timbul acan-acan, ya? Ini apa nih? Oh, ini bukan kayak gitu kentang ya? Coba kita lihat yang di sebelahnya lagi. Sepertinya bisa kita lihat di sini. Nah, ini kentang. Ya, tunasnya udah muncul. Ini juga, terus ini juga. Nah, ini juga tuh yang belah sono belum kelihatan. Terus sekarang kita lihat si kacang panjang. Kacang panjang bibitnya kayak apa sih kelihatannya? Mereka kurang tahu deh. Ntar mereka lihat di Google deh. Ini kayak gini bukan sih? Bukan ya? Nggak tahu deh. Ini kacang belum kelihatan nih dia. Timbul apa kagak? Sekarang ini wortel. Hahaha. Tuh, kalau kalian lihat, ini si wortel tuh. Banyak calonnya, ya. Tuh, ini juga tuh kalau kalian lihat tuh ya, calon-calon wortel tuh. Nah, ini bawang-bawangan, ini daun bawang udah keluar tuh. Ini daun bawang, ini bawang merah ya, udah keluar satu. Ini belum, ini belum. Itu dua, no ujung no, bakalan keluar juga. Ini juga tuh, ini juga temennya juga. Yang ini kelihatan situ baru tumbuh tunas. Nah, tuh kelihatan, ini belum kelihatan. Nah, ini sih brokoli. Tuh. Ini juga. Nah, ini si daun kayak green kale kalau bahasa Swedianya. Tuh teman-teman juga banyak.
Nah, sekarang kita ke sini. Aduh, dingin. Poika pakai jaket dulu ya. Dingin banget, cuy. Ini pohon tomatnya setengah mati, setengah enggak. Karena kemarin tuh sempat turun salju. Kaget banget Po Ika udah naruh kayak gini, terus turun salju, jadinya mereka pada kering. Cuma Po Ika nyoba satu, Po Ika tarik, akarnya masih kuat, berarti kan masih tumbuh nih dia nih. Ini kayaknya sih Po Ika biarin, jadi mungkin insya Allah dia tumbuh ya, masih kuat gitu. Nih, soalnya kemarin turun salju, kalau kalian ikutin IG story Po Ika pasti kalian tahu. Nah, ini anggur. Tuh. Udah keluar pucuknya. Ya, sprout apa katanya? Kalau kata Bang Faisal mah ya. Jadi ini tuh udah keluar. Sayang banget anggur di Swedia itu nggak bisa bertahan lama. Jadi setiap musim gugur mereka ngerontokin. Terus nanti musim semi dia numbuh pucuk baru kayak gini. Bakalan kayak gini pokoknya. Setiap musim semi dia bakalan kayak gini, tapi yang udah merambat itu nggak bakalan hidup lagi, mati. Terus ini kayaknya anggur Po Ika koit, jadi kita harus tanam lagi ya. Ini Po Ika tanamin kentang di sini juga dua, terus ini cabe belum keluar. Sekarang kita ke kotak yang ini. Tuh, udah jadi kan semuanya, letter L. Jadi ini blueberry yang kita pindahin dari tempat yang lama, nggak tahu nih depan nggak, jadi kita lihat aja nanti ya. Dan seperti yang Po Ika bilang, pun tomat Po Ika mati yang di sini, jadi Po Ika sini sekarang lagi nanem timun di sini ya. Di sini Po Ika tanam bibit baru timun. Ini rukolanya juga mau mati, kemarin yang pas itu turun salju. Terus ini juga si zukininya mati, jadi Po Ika tanam zukini yang baru. So kita lihat aja ya. Terus di sini apa ya Po Ika tanam ya, lupa, pokoknya ada juga di sini. Terus strawberry masih on the way. Nah, di sini Po Ika tanemin bawang-bawangan lagi kalau nggak salah ya. Bawang-bawang lagi di sini belum pada muncul. Terus ini Po Ika tanemin aneka salad, tiga inian, tiga baris. Dia belum muncul juga. Ini si gooseberry. Tuh, ini si calon-calonnya tuh udah mau keluar, calon buahnya. Ya, tuh, ini dia juga. Semoga lebat tahun ini ya. Ini rencananya mau kita tanemin raspberry yang warna kuning. Dan ini adalah raspberry hitam. Ya, nanti dia warnanya nggak merah, hitam. Dan ini raspberry merah. Ini nggak tahu calon, nggak tahu apa nih, udah keluar kayak gini tuh ya. Yeah. Terus ini American blueberry ini udah kita lihat tuh, ada sedikit bunganya, mudah-mudahan udah bisa panen nanti summer. Kalau kita kesana Abang None, ini adalah red currant, udah pada mulai keluar calon-calon buahnya. Tuh, ini juga banyak abangannya tuh, kalau dari jauh kelihatan kan tuh banyak dia buahnya. Ini si black currant, tuh buahnya juga udah mulai keluar. Kalau kalian lihat tuh
banyak, satu pohon. Terus ini juga blackcurrant juga. Ya, udah pada mulai keluar. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita panen banyak lagi, jadi bisa bikin sirup lagi. Ini juga tuh, ini kayaknya bejibun buahnya, cuy. Daunnya sampai nggak kelihatan. Nanti kalau udah mulai keluar buahnya, ini harus segera poikel itu pakai jaring-jaring ya, biar menghindari dari makanan burung, ya kan? Ini juga tuh si red currantnya gila banyak banget nih mah jadinya, cuy. Buahnya, daunnya hampir nggak kelihatan. Ini juga tuh, ya kan? Hampir nggak kelihatan daunnya kan? Cuma calon buah semua. Wih, mungkin mereka seneng kali dipakein tag bar kayak gitu tuh. Nah, ini si plum apa nih? Plum orange ya? Belum kelihatan sih calon buahnya. Mudah-mudahan berbuah juga tahun ini. Ini si Royal Gala udah keluar bunganya, ini mendung cuy, tuh lihat tuh. Mendung. Jadinya kurang. Coba kalau Poika ini lagi. Terangin lagi. Nah. Nah, ini si Royal Gala. Terus itu juga bunganya udah pada mau keluar. Terus kerudung merah kemarin berbunga terus turun salju, jadi nggak tahu nih gimana jadinya si kerudung merah. Jadi kagak ya, agak khawatir juga nih Poika sebenarnya. Banyak, tapi nggak tahu jadi apa enggak. Mudah-mudahan jadi ya bang Nene ya, doain. Terus banyak banget yang nanya apa gimana si bunga magnolianya bermekaran enggak. Udah mekar bang Nene. Kalau kalian ikutin Instagram Poika, pasti kalian tahu tuh. Dia bawahnya ungu, atasnya pink. Nah, tuh cantik kan? Tuh dia ini luarnya ungu tapi dalamnya ini pink, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Ya pokoknya gitu deh bang Nene ya. Ya udah bermekaran ini tuh, semagnolia. Nah, calon-calonnya juga banyak tuh, 1, 2, 3 ini nih, 4 mana lagi? Gitu deh. Tuh, si magnolianya sudah berbunga. Belum banyak sih, ya namanya masih kecil kan. Nanti kalau udah gede baru banyak kan. Ini kita habis mindahin bunga yasmin. Nah, ini dia. Habis mindahin ke sini si bunga yasmin. Belum ungu, belum kelihatan nih buahnya. Bunganya masih udah habis, cuma buahnya belum kelihatan cuy. Nanti kali ya. Gila, tuh gelap banget ini. Terus kita kemarin habis ngebuka jaring ini, si apa namanya, cherry. Itu juga bunganya banyak. Ya, mudah-mudahan berbuah ya bang Nene ya. Gelap sih, mau hujan soalnya. Terus ini juga si bunga, kalau kata kita seribu cantik atau apa gitu ya, belum keluar. Tapi ada sih calonnya. Mana ya, kemarin pake lihat calonnya.
gitu. Tuh pokoknya itu ya, yang hijau-hijau itu tuh, tuh calon bunga seribu cantik. Susah-susah gampang cuy nanam bunga seribu cantik nih. Jadinya kita tunggu aja. Ini juga udah keluar bunga-bunga apa dan calon daun. Ini juga bunganya cakep nih. Ini si sirin apa Yasmin ini ya, lupa. Tuh belum pada keluar, masih mengurungkan diri karena masih dingin kali ya, masih di bawah 10 derajat. Nah, kayak gitu Abang None setiap hari. Ini kita mindahin si blackberry di sini tuh. Harus mindahin tuh bekas situannya. Ah, hujan. Eka masuk ya Abang None. Hujannya hujan es. Hujan batu es. Aduh. Ntar kita sambung lagi kalau hujannya udah berhenti. Nih. Tuh hujannya hujan batu es. Lihat gak kalian tuh? Bukan ketombe ini ya. Hujan batu es. Tuh si Bob. Sampai ada kangen sama si Bob tuh. Bob udah bisa jalan. Habis dipasang kabelnya. Tuh. Bob. Dia udah jalan lagi, udah kegawe lagi dia. So. Kayak gitu Abang None. Sekilas ya perkembangan kebunnya Po Ika. Atau juga siapa si Pir juga udah berbunga. Nih pir nih tuh pir Bob. Hey Bob, banyak yang nanyain kamu Bob, apa kabar katanya. Kabar aku baik, kemarin habis ganti sensor. Sekarang udah bisa kerja lagi. Duk. Jadi, kabel yang kemarin kita tanam itu sebenarnya kabel sensornya dia. Jadi, biar dia tuh kerja di dalam lingkaran kabel itu. Jadi, dia nggak bisa kabur. Ibarat kata begitu. Jadi, kemarin tuh kita masang kabel, bukan kabel listrik. Banyak yang nanya itu kabel listrik ya Po yang dipasang buat si Bob. Bukan, itu kabel sensor. Jadi dipasang di pinggir-pinggiran apa? Lataran biar dia enggak keluar gitu, enggak kabur ke lataran tangga gitu loh Abang None. Jadi dia tetap kerja di dalam latarannya Po Ika, itu kabel sensor, jadi nggak ada listriknya. Ada sih listriknya, cuma dikit gitu. Jadi si Bob cuma kerja di dalam lataran Po Ika aja, begitu Abang None ya. Po Ika puas banget sama ini nih, si letter L. Jadi cakep. Nah nanti yang sebelah sini nih kita mau bikin taman mawar. Ini habis kita pakein tanah lagi, kita taburin tanah, kita kasih bibit rumput. Jadi nanti rumput nunggu rumput tumbuh dulu, baru kita bikin kebun mawar di sini. Kebun mawar-mawar ya di sini, Abang None. Gitu. Terus bunga-bunga yang kita tanam kemarin di bawah itu belum itu apa belum numbuh, nanti Juni Juli baru kelihatan tunasnya. Agustus baru berbunga gitu, Abang None ya.
apalagi ya, kemarin yang banyak tanyain di komen, apa ya, udah kali itu aja ya. Ya pokoknya Poika berharap tahun ini kita bisa panen seri ya. Ini si seri juga ini bunganya banyak, mudah-mudahan numbuh gitu ya Bang Nene ya. Nah Abang Nene, gitu aja garden tour kita hari ini. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya silahkan aja komen di bawah, nanti Poika bacain. Terus kalau misalkan Poika nggak ada waktu, Poika love-lovehin, terus nanti komennya Poika jelasin di video aja ya, kayak tadi gitu. Yang nanya banyak soal kabel, soal si Magnolia, jadi Poika jawabnya di video aja gitu. Soalnya sekarang Poika udah mulai kerja, Poika udah mulai kerja lagi. Jadi waktunya itu, waktu liburnya cuma Jumat, Sabtu, Minggu, karena Poika nggak ngambil 100% kerja, cuma 50-75%. Jadi Jumat satu minggu Poika libur, dan Jumat satu minggu itu Poika pakai buat ngedit video, terus bacain-bacain komen kalian, share-share di IG, ya pokoknya sosial media lah. Jumat itu satu minggu kita kerja lagi di kebon. Harus pintar-pintar ngebagi waktu juga, kerjaan, YouTube, suami, kebon, kayak gitu ya bangunnya ya. Jadi komen kalian pasti Poika baca, dan Poika love-lovehin. Jadi kalau yang udah di lovehin itu berarti udah Poika baca, oke? Jadi gitu aja ya bangunnya ya. Kita lanjut lagi nanti di video pas udah mulai ya, ada plumnya, ada sedikit buah-buahnya gitu, pasti bakalan Poika video buat kalian semua yang kangen sama ke vlog kebunnya Poika. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cebok-cebok abangannya, dadah.